Our issue is, what is the problem? Selama ini, apa yang nak didakwakan pada itu. Kalau betul ada masalah, dakwa kita dalam mahkamah. Tapi jangan perap kita. Don't defreeze us. That's not proper, that's undemocratic. That's you government tak boleh buat begitu. Hak masing-masing itu, dia ada hak. Dia patut mempertahankan hak mereka. We are extremely disappointed, but we will have to continue this struggle and continue this total blatant abuse of powers. So this is where kita nak bertemu dengan menteri, menceritakan. Kita kata, seperti mana katakan, kita ada sini. Ketua dia, seusahanya ada, agung ada kat sini. Nak siasat-siasat kami. Tangkap anak buah, ketua tak tangkap apa makna dia. Kita tak faham. Usually, tangkap ketua dulu. Datangkan tu tangkap ketua dia, tak ada. So we are knowing what is this play. All this main wayang is affecting our life, affecting our friends, affecting their families. We are good work, we do good work. Kita memperjuangkan hak rakyat. The emergency ordinance is dated 1969. It is laws for the Stone Age. And it's something that no civilized society like us, hoping to be a developed nation in 2020, should ever need to go through again or should ever use. Sejarah membuktikan dari mulanya suara pembebasan ataupun suara merdeka adalah daripada golongan kiri. Golongan kiri yang memulakan ataupun memperjuangkan kemerdekaan yang tulen. Setiap kali bila ada isunya, golongan kiri akan dituduh. Dan komunis, label komunis seringkali digunakan untuk menghancurkan kumpulan-kumpulan nasionalis. Kita lihat darurat 1948. British nak menghancurkan nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan tuli. Dia mengatakan ancaman komunis, dia menggunakan darurat. Begitu juga konfrontasi 64. Darurat itu digunakan tetapi yang dihancurkan adalah golongan kiri. Semasa IAC dibubat pada tahun 1960, konteksnya adalah selepas Merdeka dan ada kerajaan baru yang berhaluan kanan, dan mereka melihat kebangkitan dan signifikan golongan kiri sebagai ancaman kepada mereka. Kita lihat pada tahun 1960-an dan juga 1970-an semasa PKM pada masa itu ketika aktif, tapi ramai juga yang ditangkap atas alasan mereka ini menjadi penyokong-penyokong dan juga ahli-ahli PKM. Walaupun mereka ini merupakan aktivis-aktivis kesatuan daripada parti-parti kiri, walaupun ahli-ahli parlimen pada ketika itu. Ini saya rasa UMNO dengan juga Kerajaan Barisan Nasional ini, mereka perlu mengekalkan naratif ini kerana inilah yang mensahkan perjuangan mereka untuk mengatakan bahawa mereka ini telah mendapat kemerdekaan dengan menumpaskan komunis, dan untuk mensahkan, mewajarkan perjuangan mereka, naratif ini perlulah kekal. Dan untuk naratif ini kekal, mereka perlu satu musuh bayangan yang selalu perlu boleh dibangkitkan, iaitu ideologi komunis dan parti-parti kiri dan juga aktivis-aktivis sosial. Dan kita tengok ISA ni, undang-undang ISA diwujudkan, tujuan dia cakap adalah untuk memerangi komunis. Maka semua tahanan ISA selepas itu, termasuk EO yang PSM kena tangkap itu, mereka kena tuduh ancaman komunis itu. Itulah sebabnya mereka mereka cerita ini, dan ini adalah Cold War mentality, you know, mentality perang dingin yang sering digunakan sehingga hari ini. Dan inilah cara pemerintah, dia sudah programkan pemikiran rakyat ni, komunis ini jahat, komunis ini anti agama. Ada juga dulu-dulu dia cakap komunis ini makan manusia dan sebagainya. Inilah propaganda-propaganda yang sering digunakan oleh pemerintah. Maka untuk EO6 ini, bila masalah dia adalah bersih dua. Tapi yang dimangsakan adalah PSM yang dituduh sebagai cuba menghidupkan komunis. Mana-mana kumpulan yang bersama rakyat akan mengukuhkan perjuangan rakyat dan boleh memimpin, memberi pimpinan yang jelas kepada gerakan rakyat. Dan inilah yang sentiasa menjadi threat to the ruling class. Golongan kiri yang membawa idea-idea yang bernas untuk melawan penindasan. Dulu mereka lawan Merdeka,
sekarang mereka melawan penindasan daripada pemerintah. Itulah menyebabkan penjajah ataupun pemerintah rasa tergugat terhadap golongan kiri. Saya lihat pemerintah ini dia tidak tahu karakter PSM. PSM ini 10 tahun tidak mendapat pendaftaran. Okey? Dan disebabkan itu, PSM ni kita ditubuhkan bila semua rakyat takut untuk menggunakan istilah sosialis. Kita menjadi parti pertama pada masa ini telah mendaftar untuk sebuah parti sosialis. So karakter kita berbezalah. So kita sebuah parti yang tak pergi underground, always on the open, no? Ramai aktivis daripada era 1980-an dan sebagainya yang dihantui dengan IAC. Dan kita pun dengar cerita-cerita daripada mereka. Apabila mereka dengar satu serangan ataupun penangkapan besar-besaran yang akan berlaku, mereka ini cepat-cepat akan menyembunyikan segala buku-buku Marxis dan juga aktivis-aktivis yang lain. So apabila tangkapan EOCT dibuat dan selepas kita dilabel sebagai cuba menghidupkan komunis, satu perkara penting yang kami buat adalah kami telah membuat satu mesyuarat jawatan kuasa pusat. Dalam mesyuarat jawatan kuasa pusat, kita mengambil, saya bertanya kepada ejek-ejek yang lain, pasal separuh ejek jawatan kuasa pusat kita sudah pun ditahan. Kita tanya kepada yang lain, adakah kita nak melawan ni, mengambil pemerintah ni secara berdepan, atau kita nak diam, mendiamkan diri, go underground atau quiet. Dan kita mengambil satu keputusan yang amat penting sekali apabila kita membuat keputusan bahawa kita akan terus melawan, terus membongkarkan dan terus mencabar naratif kerajaan ini. Kerana pengalaman golongan kiri sebelum kita ini, setiap kali ada tekanan daripada pemerintah, mereka akan pergi underground. Tapi PSM mengambil satu keputusan yang lain. Ini memang karakter PSM. Kita mengambil keputusan untuk terus go on the offensive. So, pada hari keesokan, hari ini kami dituduh, esok kami buat satu sidang akhbar. Dan kita juga membawa apakah salahnya kalau kita adakan buku-buku daripada kepimpinan Parti Komunis Melayu. Apakah salahnya kalau kita ada gambar-gambar mereka? Apakah salahnya kalau kita ada t-shirt-t-shirt daripada mereka? Dan kita terus mencabar bahawa dengan mempunyai buku-buku yang telah pun sedia ada di pasaran, sedia ada di perpustakaan di seluruh negara, ianya tidaklah menunjukkan bahawa siapa-siapa pun hendak menimbulkan balik ideologi komunis. Itu yang kita telah mencabar mereka. Dan kami juga telah dalam sidang apa itu, kami telah menunjukkan gambar-gambar di mana Mahathir dengan Fidel Castro, Tun Razak dengan Mao Zedong. Gambar-gambar ini kami tunjukkan. Dan bila kami berdepan dengan media, kami begitu confident sekali. Dan pihak media pun amat selesa tengok cara kami bercakap dan mereka pun faham. So bila kami pergi secara ofensif dan kami tidak membelakangkan isu ini, saya ingat pemerintah keliru. Kerana sebelum ini bila sekali dia menuduh seorang itu komunis, mereka akan pergi underground. So cara PSM handle ini sangat berbeza. Kita buat kempen membebaskan EOC secara terbuka, you know. Dan kami mendedahkan setiap sekali mereka kepincangan idea-idea pemerintah terhadap kami, kami tunjulkan itu balik kepada rakyat. Dan itulah sebabnya PSM tidak mati. PSM terus hidup walaupun selepas satu tekanan yang begitu kuat semasa EOSIS. Dan kita ini bukanlah subversif. Dan kita berjaya dalam strategi itu. Dan begitu juga dengan bersih. Apabila kita lihat bahawa walaupun kerajaan mengharamkan bersih, mengharamkan t-shirt kuning itu, tetapi memang ramai yang pakai t-shirt kuning bersih dan turun kepada rally tersebut. Yakin saya tidak boleh bersendirian dalam memperjuangkan pemberantasan ini. Saya berada dalam satu organisasi yang kuat, yang bersemangat, berideologi, dan kami tidak pernah berundur dalam situasi kertas seperti ini. Jadi kami mengambil tenaga, saya, kawan-kawan di Sungai Sikut, kawan-kawan di Perak, dan juga juga dipimpin oleh saudara komrad kami, Arun. Kami telah menganjurkan beberapa siri kempen untuk bertujuan memberitahu kepada rakyat Malaysia mengapa penarangnya ialah salah dan berniat jahat, dan juga untuk berusaha untuk membebaskan mereka. Kami faham dengan dengan apakah tindakan yang mungkin diambil oleh pihak polis, sekiranya kami juga turun untuk membantu pembebasan mereka. Kami juga sedar kami yang mungkin ditahan balik. Rakyat pada masa itu, pada tahun itu, bukannya takut
selepas ditahan, mereka ditahan, EOSIS ditahan. Malah mereka datang dua. Setiap hari mereka datang ke jalan raya, di tempat-tempat yang dianjurkan protes. Setiap hari, hampir semua golongan yang dibantu oleh PSM, mereka datang ke Candle Vigil. Mereka pegang manikat, mereka pegang lilin untuk menunjukkan sokongan. Dan so ini membuktikan PSM memang kuat di bersama masyarakat. Itulah menjadi vitamin kepada PSM untuk terus maju dalam perjuangan. Keputusan Ali dan juga kepimpinan PSM untuk melawan penangkapan ini secara terbuka dan juga untuk meraih sokongan rakyat untuk membebaskan komrad-komrad kami. Dan ini adalah satu keputusan yang sangat baik, di mana ia lebih memberi semangat kepada ahli-ahli PSM, di mana tiada ahli-ahli PSM yang selepas penangkapan ini yang hilangkan diri atau go underground. Tidak berlaku semua itu. Selepas EOC dibebaskan, PSM mengambil keputusan untuk menyaman Menteri Dalam Negeri IGP. Kita mempunyai satu tim peguam yang sangat rajin, Edmund Bond dan Yudhistra. Kita menuntut hak kita. Kenapakah rakan-rakan kita dan PSM ini ditahan secara tidak sah di bawah ordinan darurat? Apa yang kita soalkan di sini ialah siapakah sebenarnya pihak yang memberikan makluman salah kepada pihak polis ini? Dan juga siapakah yang membuat semua tuhman-tuhman palsu yang kita ni seolah-olah membawa senjata dalam bas bila kita melakukan kempen udara itu bersara LBN ini. Jadi atas asas siapa yang berlaku benda-benda ini? Dan siapakah sebenarnya mencipta semua tuduhan-tuduhan palsu ini? Tanpa apa-apa juga bukti, selama penahanan kita lebih daripada 30 hari itu, polis gagal membawa ataupun membuktikan apa juga yang secara sah bahawa mereka kita ini sebenarnya mengumpul senjata untuk memerangi Yang di-Pertuan Agong tanpa apa-apa bukti. Dan akhirnya kerajaan ni mengakui, you know, that mereka meminta satu penyelesaian di luar mahkamah kerana mereka tidak tahu, tidak dapat membela tuduhan-tuduhan tuduhan-tuduhan palsu yang dibuat sebelum itu. So pada akhirnya pada Oktober 8, 2013 kita telah satu penyelesaian di luar mahkamah di mana mereka mengakui membuat kesilapan dalam tangkapan itu. Dan EO6 mendapat 200,000 lah. Mendapat 200,000 itu bukan sesuatu yang besar, tetapi kemenangan itu di mana kita terus menyaman mereka dan membersihkan nama PSM dan EO6 adalah satu kemenangan yang cukup besar. Sebelum tahun 1987 memang kesedaran rakyat terhadap undang-undang zalim seperti IOC dan EO adalah sangat kurang, dan memang sokongan solidariti pada ketika itu pun bukan seperti sekarang, dan memang ketakutan itu adalah benar. Ketakutan rakyat untuk bercakap dan sebagainya adalah benar, dan memang mereka takut terhadap undang-undang zalim ini. Dan selepas tahun 1989, organisasi seperti Suara ditubuhkan khususnya untuk menyebarkan kesedaran tentang ALC, EO dan sebagainya. Saya rasa itu adalah satu kelahiran kepada kesedaran rakyat tentang undang-undang zalim ini. Kerja-kerja PSM yang bersifat akar umbi, sentiasa bersama rakyat, pemimpin perjuangan rakyat dan pemimpin-pemimpin kita yang sentiasa bersama rakyat, hidup dengan sederhana, pemimpin yang berprinsip dan sentiasa bersuara lantang demi rakyat. Inilah isu-isu ataupun faktor-faktor yang telah menyebabkan rakyat tidak percaya dengan propaganda kerajaan dan mereka percaya ia adalah satu niat jahat terhadap PSM. Ada beberapa NGO-NGO yang datang ke depan, masyarakat sivil datang ke depan, mereka datang turun padang untuk sokong setiap protes atau setiap perjuangan untuk membebaskan EO6 kerana PSM adalah lawan kerana benar, bukannya kita underground, kita mengaturkan sesuatu gerakan yang di bawah untuk pecah belahkan kaum kata, dan kita menyatukan melalui kebenaran, dan itu memberi impact yang sangat kuat semasa kita lawan pemerintah EO6, pembebasan EO6. Rakyat setiap hari kami dapat sokongan. Mereka yang membiayai kempen ini bukannya kapitalis ataupun pemacu yang sokong kami.
rakyat biasa. Sepanjang kempen EO6, PSM mendapat sokongan yang luar biasa. Kerana EO6 ini, penahanan itu berlaku sebelum bersih 2. 9 hari bulan adalah perhimpunan besar. Perhimpunan bersih 2 mendapat tekanan yang begitu kuat sehingga semua kepimpinan bersih 2 semua pun ditahan. Tetapi bersih 2 masih berjalan. So momentum itu terus. Selepas bersih 2, momentum untuk membebaskan EO6 itu memang wujud. Bila Najib pergi ke London pun, di seluruh dunia orang-orang telah buat kempen. So PSM pada masa itu mendapat sokongan luar biasa daripada golongan profesional. Bayangkan bila kamu dituduh komunis tapi golongan profesional, doktor, patri-patri, koi-koi, you know, di banyak-banyak tempat vigil berterusan berlakukan. Dan saya melihat ini kerana rakyat ni dia tengok orang-orang PSM macam Dr. Puma, Saras, Sugu, Lecu, Babu dan sebagainya, Chun Kai dan semuanya. Mereka tahu ni, mereka ni orang-orang yang biasa buat kerja akar umbi. So bila dia buat tuduhan tentang PSM ni, orang tak percaya. Kerana mereka melihat PSM sebuah golongan yang selalu di depan bila orang mendapat isu pengusiran paksa, kerja mereka dibuang kerja dan sebagainya, PSM lah yang ke depan. So pada masa kita dituduh, rakyat telah datang dalam ratusan dan ribuan dan telah membagi sokongan yang begitu kuat. Sangat itulah sebabnya selalunya tahanan EO6 dalam sejarah biasanya diambil 60 hari baru dia akan fikir untuk bebaskan. Dalam kes ini kita mencatatkan satu presiden kerana mereka dibebaskan setelah 30 hari. Ini adalah pencapaian kemenangan rakyat yang dapat membebaskan EO6. Freedom, freedom, freedom for that truth. Freedom, 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 freedom,